Lagian juga gue udah salam-salam lo main HP mulu. Fok, udah mulai ini. Ini lagi ada artikel penting. Apaan tuh? Nih, baca berita tuh. Ahmad Dhani nonton wayang golek. Maksudnya? Sekarang banyak banget artis pada nyalek. Iya. Tuh, beritanya begitu. Emang benar? Iya. Ya, lo salah baca ini, Maki. Apaan emang? Ini tuh Ahmad Dhani rambutnya rontok. Hah? Maksudnya? Mungkin pada nyalek karena karirnya mentok. Iya. Sudah mulai panas, kantongin aja artikel. Kantongin aja ya, kantongin aja. Artikel dari HP saya emang gak benar. Ini ada artikel ataupun VT yang benar. Nih kita lihat artikelnya dan ini VT-nya. Dia. Pemilu kini laksana kontes kecantikan. Kualitas demokrasi mulai dipertanyakan. Fenomena artis sebagai caleg 2024 dibutuhkan bakat politik atau cuma popularitas saja ya? Maraknya partai rekrut artis eks pejabat jadi bacaleg. Ngefek gak sih? Pemilu 2024 bertabur caleg dari kalangan artis. Tren artis nyalek dalam putaran politik Indonesia. Demi suara atau demi kasih ya? Wow, tuh. Itu dia tuh. 61 orang artis nyalek. Betul. Aku baca ada 61 artis caleg. Tapi sebenarnya gak apa-apa, sah-sah aja kalau mau jadi caleg, jadi wakil rakyat. Bener dong. Cuma takutnya kalau kebanyakan, rakyat jadi bingung. Mau dukung yang mana, karena kan bagus-bagus semua. Kerjanya, Ki. Actingnya. tapi bener, lagian kan artis ini kan karirnya bagus. Ya. Banyak duit, kaya. Kalau kursi doang ngapain rebutan, mending beli aja ya kan? Bentar. Emang bisa beli kursi jabatan begitu, Bang? Lah bisa, di Jepara banyak. Bukan beli kursi yang dari Jepara, bukan. Oh, beda itu. Beda. Kalau di Jepara itu mah kursinya kursi kayu, kursi goyang. Uh-uh. Yang ini kursi yang ini beda nih. Kenapa? Ini bisa anggarannya buat digoyang. Ki. Bahaya, Ki, ngomong-ngomong begitu. Lagi live ini. Ya udah, kita ngapain deh, sapa-sapa aja. Itu dia. Kita sapa-sapa aja karena di sini kan banyak kehadiran artis-artis. Ya. Siapa tahu ada nyalek di antara mereka ya kan? Mana emang sih? Iya ada, coba mana kamera? Mana kamera ada artis mana yang kamera, nyalek? Coba. Oh itu tuh yang putih-putih, Ki. Nah. Itu mas saya tahu, host terkenal. Siapa? Halo Abi Umi. Abi Ramzi. Umi Hoiri maksud lo. Iya. Hati-hati nih Abi Ramzi, tepuk tangan dong untuk Abi ya. Ramzi tuh. Halo Abi. Halo Nek. Artis multitalenta, Ki. Multitalenta? Mulai di Wikipedia dia tuh aktor, host, sama pelawak. Pelawak. Aktor sinetron banyak banget ya kan, ya. Abi Ramzi. Host lama banget di Indosiar. Nah kalau pelawaknya? Ini sekarang lagi nyalek lucu banget. Iya sih, lagian ya. Ya berarti kan semuanya diembat dong. Iya. Aktor iya. Host iya. Presenter iya. Pelawak ya, nyalek juga. Ini kalau ibaratkan YouTuber. Abi Ramzi tuh kayak Tan Boy Kun. Kok gitu? Gak ada kenyangnya. Iya. Semua dimakan, semua diembang. Tapi jangan asal gitu, Abi Ramzi ini keren loh. Kenapa? Dia mematahkan asumsi orang-orang. Hah? Karena kan banyak yang bilang katanya kalau artis nyalek itu berarti udah gak laku lagi di TV. Oh iya. Sedangkan beliau masih laku tapi nyalek. Iya. Karena berkat kerja kerasnya dia jadi kayak sekarang ya kan? Betul. Makanya dia cocok jadi pejabat tuh. Kenapa emang? Udah biasa memperkaya diri sendiri. Iya. Nah, Abi mohon maaf ya, kita mah karena sayang sama Abi. Bah, sayang banget. Masa kan Abi lagi laku-lakunya di TV, tiba-tiba nyalek. Hidup lagi adem, lagi santai, kepincut boyan partai. Oh. Ngapain? Tapi katanya, ini buat teman-teman ya, katanya Abi pengen nyalek, biar bisa punya manfaat buat masyarakat. Tepuk tangan buat Abi. Tepuk tangan dong. Cuma kan Abi itu di entertain udah 26 tahun. Kok bisa? Baru sadar diri punya gak punya manfaat? Mulut, Ki. Ada manfaatnya lah. Iya, maksudnya kalau mau punya manfaat mah gak usah capek-capek jadi caleg. Jadi apa dong? Menjadi air kelapa. Banyak manfaat. Air kelapa banyak manfaatnya. Untuk ibu hamil bagus. Ibu hamil bagus. Dehidrasi bagus. Bagus. Nyadarin orang mabok juga bagus. Mabok minuman. Mabok jabatan. Cuma saran doang, saran. Saran aja. Karena kan Abi Ramzi katanya mau ninggalin entertain demi nyalek loh. Berarti demi rakyat tuh.
Itu keputusan yang sangat... Bagus? Gegabah. Kayaknya gak usah deh. Kayaknya gak usah deh. Gak usah.